Gue ngatain monyet. Aduh. Di luar siapa teriak-teriak? Biarin, paling tetangga lagi rebutan harta gono gini. Oh, kalau kau memang kuda, aku menantangmu untuk balapan. Aku balapan. Tantanganmu. Ayo kita balapan. Aku pakai Sonic Saber. Aku pakai Magnum Saber. Maju. Kirain mau balapan. Iya, kenapa jadi balapan lari? Kenapa malah balapan kami ya? Oh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Halo, pendengar sekalian. Welcome back to my channel. Kali ini aku mau nge-react video animasi webtoon yang kedatangan Bang Eskandar dan Mas Ibau. Kira-kira gimana ya keseruan mereka di podcast Abang Bos? Jadi jangan lupa di like dulu, di subscribe, lanjut langsung kita nonton videonya. Bang undang Eskandar. Blackbull 2902. Bang undang Eskandar Nanatsuno Taizai. Reski Putu 7778. Bang Pot Eskandar dong 7 Deadly Sins. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Bang Mandor Eskandar. Bang Kondor Eskandar. Koruptor Eskandar. Mulut kok tipu. Nama dia siapa sih? Eskandar. Eskandar. Nur. Eskandar. Eskandar. Nah, panggil Eskandar. Dia. Giliran manggil namanya bener, salah manggil orangnya lu. Gimana sih manggilnya? Manggil dia. Itu nama dia. Bang Kondor Eskandar. Lah, balik lagi sama lagi. Gimana sih ini? Allah, bawa pulang aja kalau lu mau. Apa? Jual aku ke om-om biar dapat duit. Ke kamu, Mas. Kenapa enggak dari dulu? Aku udah lama pengen dijual. Beli aku, Om. Aku udah pasrah. Ini monyet kelakuannya gini amat ya. Ini monyet ada otak gak sih? Ada, tapi ditaruh di kulkas. Biar apa? Ya biar awet lah, bodoh. Lah, malah gue dikatain bodoh. Udah, Bang. Enggak usah jabanin dia, Bang. Capek sendiri. Nih, ibarat ada negara maju, di depan ada dia. Mundur lagi negaranya, Bang. Males urusan. Bisa gitu. Bang Kondor. Eskandar. Nyet, nama dia Eskandar, nyet, pak Eskandar. Sembarangan aja lu manggil Bang Kondor. Buka Bang, Kondor gak sih jadi penasaran? Ngapain? Biar rakyat tahu, Kondor enggak. Enggak Kondor. Cuma kecil, pernah saya lagi gak pakai celana, tiba-tiba ada mak-mak main tarik. Kenapa ditarik? Maaf, saya kira pensil alis. Untung gak dicabut masukin tas. Tapi nih monyet sembarangan nih, masa manggil nama saya salah mulu. Belibet emang mulutnya, ngomong Saipul aja sapi. Ul, coba ngomong motivasi. Mositi Safi. Tapi nasihatin lah. Nyet, manggil nama orang tuh yang benar. Jangan bikin tamu tiap datang ke sini kesel. Apalagi yang sekarang ini. Mata lu rabun deket apa gimana? Lihat tuh badannya, segede gapura kecamatan. Lu dikempit diketek dia retak tulang-tulang lu, nyet. Belum mampir retak tulang, paling aku udah mati. Keteknya bau hitam-hitam jempol kaki. Waduh, malah ngegibah. Mana suaranya kenceng banget lagi. Ini tuh ketek kalau dibuka nggak numbuh bulu, yang numbuh kuku. Lah buset, dia pakai deodoran roll on, malah deodorannya yang bau. Waduh, parah emang. Keluarin aja apa dari sini? Keluarin. Udah gak ada yang ganggu kita lagi sekarang. Yang dikeluarin siapa? Yang dikeluarin siapa? Monyet gila lu! Kenapa kau ngatain Hulk monyet gila? Gue ngatain monyet gila! Aduh! Di luar siapa teriak-teriak? Ah biarin, paling tetangga lagi rebutan harta gono gini. Oh. Paman, kok bisa badanmu gede banget begini? Badan kotak-kotak kayak pagar bata belum disemen. Ini semua hasil latihan kerasku selama ini. Latihannya ngapain? Setiap hari aku squat sambil mengangkat rumah dengan dua tanganku ini. Wah, kuat banget kamu ya. Rumah keong. Rumah keong. Kalau itu bayi marmut juga bisa. Iya, kalau ngangkat rumah keong mah gue juga bisa. Itu rumah keongnya. Oh, rumah keong raksasa. Gak usah pura-pura pingsan kamu. Bangun, angkat itu. Aing sana semarmut. Aing mau. Aduh, dari dulu request undang Mas Ibau belum juga. Kartun tahun 2000-an. Eris, oh. Mayana, Eris, 5011. Bang, undang Mas Ibau, kartun jadul si wajah besar. WK, WK, WK. Laskar Kali Jaga, 9978. Bang, undang Mas Ibau dong, yang kuda umpong zaman dulu. Umpong. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Ada Digimon. Dia ini kuda, kuda kecil. Bukan, maksudku kamu yang Digimon. Hah? Aku manusia tahu. Aku kira Gumon. Ada gerangan apa nih? Bang Mas Ibau datang kemari. Aku sedih. Aku enggak. Hah? Aku juga enggak. Aku juga enggak. Ya, sedih sendiri. Ya. Ini gimana sih? Orang lagi sedih malah dicengin. Tahu. Jangan. Jangan lewat situ. Pintu keluarnya sebelah sini. Kompor. Itu jalan ke dapur. Kamu mau pulang apa mau masak?
Bikin... Aku sedih. Nah, kenapa kau bersedih, wahai beruang kecil? Dia bukan beruang kecil. Beruang. Kuda. 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 Ceritakan apa yang kuda. Sedih, kawan. Ceritakanlah. Jangan dipendam. Itu cerita sedih, bukan buhul santet. Ngapain kau pendam? Apa aku boleh cerita? Ceritakanlah, kawan. Keluarkan semua keluh kesahmu. Ceritakanlah dari awal sampai akhir. Sementara kau cerita, kita bertiga mabar ML. Terus yang dengerin siapa? Apa perlu kita dengerin dia, bang? Sepertinya perlu lah. Gimana sih orang lagi cerita bukan didengerin? Astagfirullahaladzim. Pulang ya. Jangan. Dibilang jangan lewat situ. Pintu keluarnya sebelah sini. Masih ke situ mulu ya. Banyak hal sedih terjadi dalam hidupku sehari-hari. Aku mau cerita. Ceritakan saja, kawan. Kalau bertiga mabar ML lagi, gua hajar nih. Enggak. HP kumpulin sini, bang. Nih, nih. Kebang pot. Apa? Ini jual. Mohai. Jual? Tuh, HP-nya udah dijual. Kita nggak akan mabar lagi. Kali ini kita akan mendengarkan ceritamu dengan baik. Terima kasih, teman-teman. Baiklah, aku akan cerita. Aduh, saking sedihnya aku nggak kuat cerita. Nah, terus gimana? Makanya aku ajak dia ke sini nih. Dia yang setiap hari ada di sampingku. Dia tahu semua kisahku. Ayo, Agumon, ceritain. Aku bukan Agumon! Udah, buruan ceritain, bang. Durasi ini, kau pikir gampang bikin animasi? Baiklah, sebelum aku cerita, bolehkah aku duduk? Boleh. Bolehkah aku berdiri? Boleh. Boleh aku duduk lagi? Tanya apa? Aku ajar kau, bang, lama-lama. Sabar, orang sabar kuburannya lebar. Aku di sini, bang. Sama-sama putih. Beda. Maki Bau ini setiap hari sering dibully. Diejek-ejek, dihina. Kasian sekali dia. Kalian lihat sendiri, dia ini kuda. Tapi badannya kecil. Celongap-celongap, mukanya kayak orang bego. Kaki pendek, bau badan. Kalau lari kayak chihuahua. Tablo ya, tablo. Ke laut aja lu, sono. Ngapa jadi kamu yang ngebully? Ternyata enak juga ya. Sabar. Nimpuk sabar dia. Jangan. Sabar. Udah. Sabar. Orang sabar kuburannya lebar. Aku di sini nyet. Sama-sama putih. Monyet salah mulu. Aku selalu diremehkan dan dihina. Semua orang tidak melihatku sebagai kuda. Terus? Dengar ya, tai kebo. Maki Bau. Ketika kamu diremehkan, buktikan saja ke mereka kalau kamu adalah kuda yang hebat dan kuat. Tunjukkan kau lebih hebat dari dia. Siapa dia? Dia serigala berbulu domba. Siapa sih dia? Itu kuda yang biasa ngetem di pengkolan nunggu penumpang. Hei, chihuahua. Aku kuda. Kuda apa kecil begini? Kecil, celongap-celongap kayak orang bego. Tapi aku beneran kuda. Kalau kau memang kuda, aku menantangmu untuk balapan. Aku balapan. Tantanganmu. Ayo kita balapan. Aku pakai Sonic Saber. Aku pakai Magnum Saber. Kirain mau balapan. Ya, kenapa jadi balapan lari? Kenapa malah balapan Tamiya? Oh, Tamiya. Ya, tetap saja untuk kesekian kalinya Saiful dan si monyet selalu bikin ulah ya. Dari yang mulutnya tipe manggil nama orang salah mulu ya. Si Saiful lagi ada agak baik mereka berdua tuh. Kelakuannya sangat-sangat tidak ada berasik kalau kata si monyet. Kalau kata tempat orang anak pendidikannya lebar pisan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come talk to me. I love the way you're on to me. Looking at you, looking like you're